مؤلفه الشيخ المربي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم dalam pertemuan saya sebelumnya kula ban panjenengan berbicara bahwa sifat-sifat sebenarnya iabak kak dintu aslina qabiliyatun ditaghyir. Sehingga kula ban panjenengan memahami apa itu faedah dari mujahadah berjuang kangkui masemma abak da kajunan Allah. Semakin berbicara tentang tariqatul mujahadah, jalannah mujahadah berjuang kaangkui dapat da kajunan Allah. Wa awalu marhalatin bantining lukalluna marhalah tingkatan fil mujahadati edalem mujahadah berjuang can lambat badlul juhdi ngapiaki kekuatan kaangkui dapat da saya maksud. Ada muridul mar'i an nafsihi panikata dan ridha nah ba'aban an nafsihi dari aban atau benafsona eki al mar'i. Pertama, lukalluna mujahadah qatuh andi pemahaman apa seikatar rabi tang nafso engkau tak ridha. Wa imanuhu ban imannah yakinnaka disa al mar'u biwasfiha kalaban sifat nafso. Alladzina tanasifat akhbaro se'anga beragi anhu tentang wasfun otaba sifat khaliquha pasera se'atat yaki nafsa wa mubadi'uha bantekesat atat yaki nafsa kutuh kula ban panjang tak rida napa ajakna nafsa napa pengaturan nafsa ban kutuh iman yakin bahwa sifat nafsu ni ke akati sayda buki Allah. Napa dia pun Allah? Innan nafsa la ammaratum bisu. Saungkunna apa nafsu? La ammaratun panika yaktena semalolo sebiasa anuronah bisu ikalaban kecuban. Al ammaroh dari amaroh amirun anuroh. Norok ziwat mubalaghah tati ammaroh. Sebanyak benih sekalian dukale tak buang-bu dekat ammarah sadiqun jujur tapi tetti asidqu sajiyatuhu ketika kecucuran ni kata ti tabiatah maka orang kata ti kocak siddiq sigat mubalaghah sekali itu juga nafsu ammarah sigat mubalaghah wa ilmuhu anna an-nafsa akbaru qati'in 'anillahi ta'ala situ qatu tak ridha dakah jika nafsu ni pertama se nomor dua qatu iman sifat sa'id kebala bi Allah tentang nafsu sebenarnya ibadatan kulo sampean innan nafsa la ammaratun bisu se nomor telo wa ilmuhu ban oninga ka disah engki al mar'i annan nafsa da saungkunna da maf'ul dari ilmu annan nafsa da saungkunna pona pa nafsu akbaru qati'in panika paling rajinah se'amaka anillah dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala napa perkara se'amaka macau dari ajunan Allah sepaling rajah kak dintoh nafsu nikah kotuka oningi muladak nikah se'engka orang kak dintoh betul-betul waspada ada ke nafsu badan tribunan ulama ajib tarikul labin sambian peker nang odik nang tunya ni kekelakuan apa sepaling utama kita terlalu nak kepitra masama ke Allah dek remak cara masama ke Allah ilmu tak kerah bedecung lebihan utama jalan masama ke Allah kecuali tempeng debat jalur ilmu pada situ ulama ta'lahu waliyun min awliillah nang isyam yang tak ada buaki apa seka pikir kula ben sambian apa sambian asolat apa sampian kak dintoh ibadah zikir ikut debik syaitan sampian nyari ilmu tak ikut debik syaitan cek pernah ngangkep kulaban sampian nikah nyari ilmu apa nyaman apa tak pernah apa kayak ngak karua ngak ria teroda iya apa macam-macam engkau lah tak pada ben selain engkau lah tak kira bisa engkau lah tak anu menyerah kenapa kapi macam-macam
dari kudaan tak kira berderbi raja atau pengkudaan ikan di orang nyari ilmu. Cuma belum sampaikan kan ikutnya benih masukkan. Ipa baju ikan ilmu pun tak. Ia benda saya baju, benda saya apa senang keselain apa benda yang semacam. Jadi cak dah pun beliau cak sampai benda manusas cak sampai benda manusia aroma sahab entak kira ikutnya bi setan untuk semangat nyari ilmu. Karena nyari ilmu ni kapakun paling utama. Aku memang semak dekat Allah. Dalam catatan kaki saya kira akan itu penting aku dibaca wal qawati'u anillahi ta'ala arba'atun. Bentining banyak-banyak perkara semamak anil bu'di qata'an pekak dari. Jadi jauh. Pekak jauh dari ajunan Allah Ta'ala nikah arba'atun paling pak. Perkara sema jauh orang dari Allah berdua. Mosok nak kula ban sampean nikah ada ti. Nak kula ban sampean odik aku masa mak ada kajunan Allah. Biasana kula biasana ben bade santri anyar. Penta mau si Yasin telok kali. Kala ben telok niat pertama niat ya Allah tina mau si Yasin kala ben niatan mantara pernah berokah sempurna. Senomor dua menteroleh ilmu sebanyak semanfaat berokah. Kan malam menikah dan kula mikir benjan dan kula patot. Kan kui pemasok niat senomor empat kita itu ya Allah menter futuh. Al futuh kah di tetabuk kang ate ben beten kah kui masemak dah jumallah. Yani futuh kah futuhil arifin. Kah di tetabuk kang al arif billah. Kaduk senomor empat. Kala berniatan kencaran ayah dia yakin tak setelah jeruk kuru baga sepuh sepah umur benda semacam tambah niat lain ki umpah mana sampian ben lemah-lemah usia si kala berniatan benda semacam macam fokus anda yasin kak jentah akati dalam tafsir Ibn Kathir karena ki Imam Ibn Kathir katakah napas eka niat benang epon duka dintoh banyak doa termasuk bagian dari perantara kaku cepat eka terima. Cuma tentu epon lebih penting mutlo'ana ini ngalak beberapa waktu-waktu tertentu. Situng an-nafsu nafso cangkila wa huwa akbaruha akbarul qawati an-nafsu. Saya nomor dua ad-dunya dunya dunya kak dintoh sakap binnah katerangan seanyelah dek katunya semaksud tunya senarik lo pada ke Allah pada dia pun Rasulullah ni'matid dun ni'matil mal al malu salih lir rajuli salih ni'mal malu al malu salih lir rajuli salih harta se salih ikan di orang laki salih kan itu ya kula sering mencontohkan Sayyidina Uthman Ibn Affan mempunyai beberapa fadilah gara-gara kekayaan tapi kekayaan tak melalaikan cuman orang ikut kelebihan kekayaan ini banyak tak lolos sebanyak tak lolos buat dunia ditunya saya kemasuk ni ketunya saya malopah tunya ni ke parantara kaku yang malopah pada bernafsu parantara saya paling anarik malopah dak kajun Allah macam dak kajun Allah cuman nafsu ni kemun eko besar ni abadi tadi nafsu mutmainnah fa panggil da ada bi Allah ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan martiyah setiap ibarat kula sampaikan kan maos dalam syarah Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Jami' As-Saghir tentang qafi hadis keterangan saja lah datunya saya maksud tunya saya kan cuman sebanyak tunya ni kata lolos tesen kan kui lolos ni melara mun lak tabuka para sahabat berkata sekak ditujukan kami dulu diuji kan kui menyebarkan Islam dengan penuh kemiskinan sukses saya kata kan melara sukses pandai banyak tunya atau kara ad-dunya jadi dunia ni kecek banyak narik dekah qawati anillah tapi beda tunya kak dinto akan ditunya sedina Nabi Sulaiman alaihissalam. Wasyaitan ban syaitan ni kejelas. Lah tadi aku sebab aku syaitan ni. Takkanlah murni adullah. Cuman untung syaitan ni tak kelar pada ban nafsu. Inna kaida syaitan ni kana dhaifa. Syaitan ni ketika orang adikir ngalto otomatis ni ngalto. Syaitan. Makanya aku tak al-khannas ngalto ni ke buru nyorot. Wal khalqu ban makhluk. Al khalqu al makhluk. Amma adawatun nafsi wa syaitan fadhahiratun. Anapun tining
amusanna nafsa ban syaitan fadharatun, maka mereka jelas. Jelas, tak usah tanya lagi. Wa amal khalqu famuladhahatu madhihim wa dhammihim tu'arqilu sayra salik ila rabbi. Mun makhluk dek rumah amusanna dek kakulaban panjangnya. Maka ada buah ki famuladhahatu madhihim. Maka tining mulahadha nyopre lereken yolati ejling. Maka tining nyupre olatin atau perhatin nah alam annaka bi makhluk khalqun khalqun yani makhluk wa dham mihim banyallana agi khalqun tu'arqilu sayra salik panika aganggu otaba mamalarat pon apa mulahadha sayra salik daka ajalin nah orang senocuda Allah ila rabbihi saya ajalin ila rabbihi daka pangeran iki salik gabungan aslina nafsu tar alam makhluk tati mosona kita tati qati dari ajunan Allah kita aku laku tero ketel arwa tero tampak hebat cang orang tero ekocak masyaallah tabarakallah nika kapi sekapi noreng nabi reng bini senang feminin tero ketel cantik bi orang tero ekocak kalem bi orang tero ekocak nika dengan laki tero ekocak hebat tero nika benda yang semacam mulahadhah tak tero ecelak ah tero ya lemah. Aku lah pembanjangan kan ajar aku ikhlas. Aku lakukan ajunan Allah Subhanahu Wataala. Ber, ya itu memang jeng moso ni keber. Kawati ni keempat, empat ni kawan. Terus mana bidun ya katina apa? Wa ammad dunya ban anapotin itu nya fal ihtimamu biha maka pada ke ihtimam aman tingaki biha kalau pada gitu. Urusan akhirat tak kalau pai gara-gara urusan tunya ni kepon tunya maka lah sambian. Mun bedo orang nyari tunya kan beda. Kalau mun tado tunya do remo de kisah anu kan de ni. Pikiran acekan dari nafsu ngocak korang, acekan dari nafsu ngocak korang kak din tas nyebab aki tunya ni ke seke be ihtimam e dalam odi. Hal yang penting dalam tunya ji e dalam odi ji ila mop tompok tunya ji ape se banyak-banyak ke be roma. Aslina cukup. Aslina cukup. Orang gak din tu. Jauh saking ngelakoni ngadepin nyambi nyari tunya nyambi ibadah nyambi nyari tunya nyambi ngajar cukup aslin. Wah ini kapan Dabun Rasulullah ka'annama hizad dunya wa ma fiha orang kak dintu munodik kulaku sampai berdasar ikhakana mu'afan dalam keberian baras seakan-akan tunya ini keleding tibik kapi seare kaya ada apa be'an maka ibrik asa kapi tak kira yambi pakun saja ya pun seikhakan sayangku ya saya nikah belain sama kan mahizat dunia jadi ihtimam senyebab aki lupa ihtimam senyebab aki tak andik kegiatan masa makda kajian Allah nikah saya kocak aki tunya jadi moso tunya jadi moso untunya nak gila lo nyebab aki ihtimam oh di ing fokus etunya tapi fokus dak kejalan selain balik tunya nak kak dito kembali perantara maka kak dito benih moso tunya nikah wanshighalul qalbi bitaqallubatihi qati'un kabirun anillah bentining kare potta'ateh bitaqallubatiha kalaban banyak-banyak alik balik tunya qati'un pada kesan Mekah kabirun seraja anillah jauh dari anjunan Allah subhanahu kadang-kadang orang landik besar modal eman bisnis aja dan kik korang. Maka dan gula meloloh kanak-kanak. Mun bisa ngajar nyambi nyari tunya nyambi ngajar. Bisa tadi tukang adan tadi tukang adan. Kai rim. Mun sampean tak andik kegiatan seumuran kelaban ilmu tak andik rim. Karena nang pecer pada alumnian pada bacaan yasin bani ken kai rim male bani tunya tok saya ka pikir seharusnya lah tak usah make tadi yasin lah karena seharusnya lah tak nyak banyak tu engki paling putan mun kula panjenengan cangkik buru fokus tak masitu ila nabi mereka gadin toh akati nabi Sulaiman kisah nabi Sulaiman salam beliau kan itu teronompa andi seibu jaran teronompa jaran sepaling gendeng seru coba
nang zaman beliau kat tu waktu nak solat kat tu kulak-kulak malam sampai barak jam petang. Sebenarnya solat selam malam barak tak ada. Tu kerja celah-celah ni coba. Oh ya gagal. Pano ya gagal. Hari tak tiba-tiba gagal. Pas beli kopi kan tu kerja ora anu. Ketika dia tu pun insyaallah. Dak ke beliau yang ke insyaallah langsung beli kopi. Ni ke ma Nabi an. Oh mun dek ni ke nang odik kan miskin. Oh mun odik miskin. Jenrut kulu sampean. Cek odik miskin. Ken ihtimam majak masjid tunggal itu. Anta Rasulullah kada al-faqr ay yakuna kufran. Cek sampai fakir, cek sampai cek ndak mentar tirai fakir. Usaha. Jenrut, jen miskin jenrut apalagi bini nak bakan ada nyerocot mencatat. Wah, tak faham kamu. Nikah. Fa fi halatil faqri. Maka dalam tengka fakir, cek ke korang lagi. Fakir kayak itu cek lain ben miskin. Cek ke korang lah. Tak dapat ke separuh dari kebutuhan. Taksuru humumul mar'i. Banyak panapah. Banyak-banyak karuwat annah ba'aban. Fatashghaluhu anillah. Maka merepot pada patumah hutunyahu da ka almar ya anillah dari ajaran Allah. Cek miskin nak aduh ya Allah terodai ada segala saya kagak nak melarat. Padan ni kamu repot kira dari Allah, menjauh kira dari Allah. Orang tasawuf ka din to mun saya akan tu saya kagak nak secukupan anu le semacam. Rata-rata tak di tanggung jawab. Tapi Rasulullah bade tusah tak kira elang tu sana mun tak teker kula ben panjen makin on sepore petong polo kali saya buka kali dak kanjun Allah tak kira trem tu sana pak kuntu semun tak teker andi niatan kaku nyare engon nyare engon sehalat tetapi napu okor antara nafaker posang enggak kedi yang lagi wanda pak roma lagi kiri tu abik bini ni kecukan qati'un anillah lupa dak ke akhir ketika nyari lebih dari saya mas. Pada kotoran adalah ni kau tu okor dak kebutuhan apa bersama nyari reng bini sebisa kau lakon zaman akhir itu bisa memahami situasi kayak gitu sulit memang sulit diakui atau tidak memang sulit karena mereka andi lingkungan semakin kan lingkungan rutin lingkungan baju napa mewah benar semacam ini kecek sampai mun sampean andi bini cek sampai pasken seker tak mikir kan hidup dia tapi jangan berlebihan jadi napu okor ya, dalam hal kadit mun sampean bini nanya rocot to oh ni ke ni karo qati'un qati'atun wa fi halil ghina ban dalam waktu soki yan syaghilu bi zinatiha karepot pasal orang kalaban hiasna tunya wa zukhru fiha ban takasah hiasna atau kemewahan kitunya anillahi dari ajun Allah taala Allah ba'an mon soki mikir ya kayaan mon meskan kelu mikir tunya meloloh ajib an hadhil kalimat ini ke kalimat ajib banyak orang saking ngaruh nejok pendapat katunya ya katunya melolo buntun mudana kau sampean tak cukup ke apa kena cinta tidak ada yang ketuk secinta secukup muda budin tak cukup tapi cukup ngalabi insyikol anzinatiha ria mobil seakhir roker lebih besar kibriano benih tak boleh andi mobil ganteng tapi mobil sesuai ben manfaat benih tegur bita lebih tegur zina ya tazayyan orang gak ada fokus tapi ngepiaki tazayyun gak ada itu nih kasih ya tazayyan ya ni umpamana sampean lakar-lakar cek unit noni jangan nampak kecuali kena kala salpaan nit noni malaikat cak syukur dan mana tapi pun pecung-pecungan boleh sebulan aku te boleh habis terbaru kena aku te boleh nikah pun termakan ni nikah pun pikiran nikah termakan bae do orang sembang ngejar kan ngejar tapi oh ding repot bi bisa ngupdate out
ya melehapi sesuai kebutuhan. Saya makin pun tak melehapi saya Android, tak macam ada berita, tak macam ke kitab, tak main Facebook ada. Double. Ya untuk dakwah tak masalah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.